Ayat pertama, untuk orang-orang yang mati dalam keadaan tidak bersedia, apabila sahaja mereka diheret ke lubang-lubang neraka di alam barzakh, belum lagi neraka, dipotong leher, dipotong pipinya, berenang di dalam api, dibakar hidup-hidup. Ayat pertama ketika itu kata Allah dalam surah ini ialah Rabbirji'un, ya Allah, bagilah peluang kami nak balik ke bumi. Ya Allah, boleh tak beri sedikit masa saja untuk kami kembali di atas muka bumi ni, ya Allah? Untuk apa kamu nak kembali di atas muka bumi? Adakah untuk kembali kepada keluarga kamu? Untuk kembali melihat perniagaan kamu? Untuk melihat anak-anak kamu? Untuk melihat isteri kamu? Tidak. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya Allah, nak buat amal soleh sebab hari itu tak sempat buat. Kalla, Allah Ta'ala kata tidak. Tidak sekali-kali. Jawapan itulah yang akan didengari oleh mereka-mereka yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kalla, kalian tidak akan dibenarkan. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang akan kalian sebut sia-sia sahaja, kerana sebentar lagi kalian akan menemui alam barzakh. Seandainya mereka ini diberikan ruang untuk kembali ke muka bumi, kata Allah kepada Nabi, mereka akan kembali kepada perangai lama mereka. Perangai lama mereka, mereka takkan bertobat pun. Ni hak jenis mati tak bersedia ni. Yang mati dalam keadaan su'ul khatimah ini, yang mati dalam keadaan tak sempat bertaubat, yang mati dalam keadaan